Teman-teman, saya mau coba ambil ini ya. Ya, cantik sekali ya. Teman, ini saya ada dalam perjalanan pulang tadi ya. Ini saya lihat tanaman. Ini mungkin seperti rumput ya, tapi saya lihat warnanya cantik ya, teman-teman. Ini mungkin variegata ya. Saya tidak tahu juga kenapa dia seperti ini, karena ada yang lain warnanya hijau ya teman-teman. Saya mau coba ambil ini ya. Ini batangnya memang sedikit agak berduri, tapi duri halus ya teman-teman, tidak terlalu tajam begitu ya. Ini warnanya keren ya. Ini yang lain lagi ya. Ini teman-teman. Ini duri, ya ada durinya teman-teman ya, tapi tidak begitu tajam ya, tapi ini cantik warnanya teman ya. Tuh. Ini keren sekali. Ini saya lihat tadi waktu pulang kerja ya, teman-teman ya. Ini jadi saya bawa ini alat penggali ya. Saya mau coba-coba gali ini, mau pulang tanam di rumah nih teman-teman ya. Ini ada yang banyak yang begini di sini teman-teman, tapi dia hanya warna hijau begini, hijau semua ya. Dia tidak putih seperti ini ya teman-teman. Ini keren ini. Coba teman-teman lihat ya. Ini sangat cantik sekali. Ini dia ya. Banyak di sini teman-teman, tapi yang hijau seperti ini ya. Cuma ini saya lihat, saya tidak tahu pengaruh apa sampai dia putih begini. Mungkin pengaruh ada buangan aspal di sini ya. Tuh aspal. Ini kawan, coba lihat warnanya cantik sekali ya. Saya di pinggir jalan ini teman-teman ya, pinggir jalan raya. Saya pulang kerja tadi, saya lihat ini ya teman-teman ya. Tuh gunung ya. Saya lihat ini ya. Tuh, mungkin di daerah teman-teman ada begini banyak, tapi untuk di daerah saya jarang-jarang saya lihat yang seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, ini maksudnya yang warna putih seperti ini, saya ingin ambil ini ya. Ini ada lagi kawan, ini seperti variegata ya. Ini ada yang banyak putihnya, saya mau coba ambil ini kalau seperti ini teman-teman. Tuh, ini keren ya. Ini dia begini, dia seperti tanaman menjalar, seperti siri-sirian ya teman-teman. Nih, tapi kerennya banyak putihnya, ada nih yang seperti ini banyak ya teman-teman. Dia tapi hijau, warna hijau nih. Nah, cuma yang ini banyak sekali putihnya ya teman-teman ya. Coba teman-teman lihat ini ya. Ini saya mau ambil ini. Ini keren sekali ya. Saya tidak tahu juga kenapa begini ya. Mungkin karena tumpukan aspal di sini tadi. Jadi dia jadi berubah warna daunnya, atau mungkin ada teman-teman yang tahu kenapa dia seperti ini ya daunnya ya. Tuh. Nih. Oke, saya mau coba ambil satu ya teman-teman, atau mungkin dua. Nah, ini ada lagi karena banyak sekali di sini ya. Ini lagi teman-teman ya. Tuh. Dia merata seperti ini kalau sudah besar. Tapi putihnya ini yang bikin saya tertarik ya, karena jarang-jarang saya lihat. Ini saya mau coba ambil yang ini atau yang ini ya teman-teman ya. Oke, saya coba gali dulu ya. Gali juga. Tuh ada batang kecilnya ya. Ini
saya coba ngangkat ini ya. Ini keren ya. Saya mau ambil satu yang seperti ini juga ya. Ini akarnya. Ini ya. Saya mau coba ambil dulu. Oke, saya dapat ya teman ya. Ini dia. Ini akarnya ya. Ini yang dia seperti ini. Nah ini kan daun mudanya agak kecoklatan ya, ini keren ya. Saya mau coba lagi ambil satu ya teman-teman, mungkin yang ini ya. Ini saya sudah dapat batang ini ya. Ini dia, ini keren ya. Ini dia menggantung seperti ini. Ini tadi yang satu ya. Coba saya mau cek lagi yang ini juga keren ya. Ini sebenarnya cantik juga kok. Sekali ya corak putihnya ya. Jadi saya mau cari ya, ini aja ya teman-teman ya. Ini mungkin masih muda tapi sudah banyak putihnya nih ya. Coba ambil dulu ya. Wah, keren ini ya kawan ya. Ini dia versi yang hijaunya, mungkin banyak di daerah teman-teman ya. Ini versi hijaunya ya teman-teman ya. Ini banyak juga di sini, cuma yang seperti ini variegata belum pernah saya lihat ya, baru ini. Makanya saya mau coba ambil ini. Ini kalau dibikinkan tiangnya ya, penyangga tempat dia berdiri, ini keren sekali ya teman-teman. Ini apa lagi ini? Ini kebanyakan white-nya ya, putihnya tuh. Ini keren ya. Tadi kawan ya, karena baru saya tanam, jadi saya taruh di tempat di dapur ya. Maaf ada belangnya ya. Saya taruh di tempat yang belum kena sinar cahaya matahari secara langsung ya. Jadi dia saya taruh sini saja dulu, saya gantung ya. Tuh. Maaf karena saya kekurangan tempat juga ya teman-teman ya, untuk ini tanaman hias saya. Nah ini dia kawan ya. Bagaimana, keren kan kawan? Ini batangnya. Oke.